Nah, sekarang sudah tiba di stasiun Gede Bage, dan ini bangunan baru stasiun Gede Bage nih. Gantung ya, satu setengah belakang kereta nggak dapet. Untuk sebelah kanannya nanti kita lihat dari dalam aja ya, soalnya ada orang di sebelah. Dan untuk jalur memiliki 4 jalur aktif apa 3 nih, sepertinya 3 aja ya. Ini jalur beloknya, sepurayanya itu ada di jalur tengah dan satunya lagi. Tapi untuk jalur sebelahnya lagi, untuk yang arah sebaliknya, saya masih nggak tahu nih ada di sebelah mana nih. Oke, sebentar lagi keretanya akan segera berjalan lagi menuju stasiun Cicalengka. Nanti saya bikin video per petak ya, soalnya biar nggak kepanjangan juga. Oke, ternyata langsungannya di tengah. Yang ini jalur utama, tapi terkena peron. Saya kira sebelahnya ada jalur lagi untuk lokal, ternyata nggak ada. Dipakai sama Gede. Jadi ini bangunan barunya, stasiun Gede Bage ya. Nanti kita lihat dari dalam untuk pick ride-nya. Ternyata sudah aktif nih. Nanti kapan-kapan saya bakal review stasiunnya, tapi lain waktu soalnya saya nggak punya banyak waktu di Bandung untuk ini. Jadi let's go, kita masuk lagi.